Gua bingung kenapa meta Ciki jarang dipakai, padahal masih kuat banget. Di sini gua bakal kasih lihat gameplay salah satu hero kucinya, yaitu Aldous. Pas banget lawan kita kali ini adalah Alter Ego, salah satu tim yang lumayan kuat. Di sini gua sengaja gak muncul dulu agar semua skill musuh all out dan gua bisa bebas buat take down mereka semua. Di sini Arlott bikin gua sedikit kesusahan buat take down dia. Tapi gue bisa pede sebagai XP laner terkuat Accursio harus bisa kill dia walau harus masuk turret. Kali ini, gue di geng Fanny dan Harith. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Mereka berusaha geng gue, tapi gue bisa berhasil escape. Di sini gue berkorban satu tower dan Fanny pun recall. Karena hal ini mempermudah gue buat nge-take down si Harith. Harith berusaha escape dan itu benar-benar hal yang sia-sia karena dia nggak bakalan bisa kabur dari gua. Di sini minion atas gua lebih masuk ke dalam dan kemungkinan besar ada orang yang bakalan clear minionnya. Dan sesuai prediksi, Harith lah yang clear minion di atas dan maju lebih jauh lagi sambil ditemani Chow untuk cut minion di atas. Tapi sayang, dia masuk ke perangkap gua. Di sini para musuh masih merasa mendominasi dan masih stay di depan base gua. Umpan telah dimakan oleh si ikan. Johnson udah standby sambil bawa Julian. Gua langsung buka ulti dan lock si Harith. Yang bener aja Harith, dia nggak bisa belajar dari kesalahan. Dan akhirnya Harith digeng dan akhirnya dia ke takedown. Oleh karena itu, para musuh pun kepancing dan bikin mereka pada blunder. Immortal Chow pecah dan Fanny pun gua takedown. Di sini terlihat yang tersisa cuma Chow dan Arlo. Tanpa berlama-lama kita langsung end towernya dengan cepat.